tua loh. Aku gak sabar banget nanti lihat sapi dipotong. Mio, yuk kita pergi. Udah kan makannya? Kalau udah, yuk kita langsung berangkat. Mah, aku mau nanya, sapi itu garang gak sih? Ada juga yang garang, ada juga yang apa tuh baik. Oh gitu, aku baru tahu ada yang baik dan garang. Udah siap ya? Udah dong, Mama. Sebelum Mama gak lihat apa aku lagi duduk, berarti artinya udah siap. Kamu pinter banget deh, anak siapa kan kamu? Yah, anak Mama lah, siapa lagi, anak pungut apa? Iya nak, kamu anak pungut, tapi bohong. Mama ini bikin jantungku berdebar-debar, kirain aku beneran anak pungut. Enggak lah, kamu kan anak Mama, siapa yang ngelahirin kamu? Mama capek-capek ngelahirin kamu, kamu bilang kamu anak pungut apa? Slow-slow, Ma, jangan marah, nanti Tuhan marah. Kamu bikin Mama darah tinggi saja ya. Gak peduli mau Mama darah tinggi apa, kalau sakit peduli sih, tapi gak banyak pedulinya. Anak kurang ajar kau ya. Aku gak kurang ajar kok. Ini aku diem, gak kurang ajar kan, Ma? Lihat aja nanti sampai rumah. Enggak, Ma, bercanda. Masa Mama percaya sama aku, Ma? Aku kan suka bohong kayak Mama. Lah udahlah, dari tadi banyak ngobrol terus kamu ini. Pusing Mama ngobrol, mulut Mama nih capek gara-gara kamu. Iya, Ma, ini mulut aku udah ditutupin pakai lem. Jadi Mama gak usah pusing, aku udah diam nih ya. Nah ya gitu aja selamanya, oke? Ma, kok sapinya belum ada? Mana sapinya? Katanya mau potong sapi. Belum datang. Kita tunggu aja di sini, duduk kita. Hai sapi, kamu jelek sekali ya. Ih, ada tanduknya, kamu kayak itu. Kamu jelek banget. Kamu kayak monyet, mukanya hitam. Kau kayak monyet. Mama. Mama, aku dikejar sapi. Mama ini gak bantuin Mama mainnya. Tolong, Ma. Wah, anakku dikejar sapi kepang. Wow, gedenya. Hei sapi, kamu jangan ngapain anakku. Hei sapi bangketek, kamu jangan ngalahin anak saya ya. Gini ketularan kayak kamu lagi. Bau keteknya bojigong. Aku dikejar. Oh,